Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, syukranillah, salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah ba'd Sahabat taqwa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Cahaya Ramadan Di channel Youtube official Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Kali ini kita sudah berada di 10 akhir Ramadan di mana 10 akhir Ramadan ada satu malam yang mulia yang begitu banyak keutamaannya yaitu Lailatul Qadar khairun min Al syahr di mana Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keutamaan Lailatul Qadar tersebut amin ya rabbal alamin Sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bergembira sekali karena pada kesempatan kali ini saya berada di tengah-tengah para pemirsa, sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga guru-guru kita yang mulia hadir pada kesempatan kali ini yaitu al-mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Zubair Dasuki M.Si kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Karom Mohtorom, Bapak Ustad Haji Sohibul Hidayat LC. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tema tentang Lailatul Qadar. Namun sebelum kita membahas terlebih jauh tentang Lailatul Qadar, mari barangkali kita sapa terdahulu para narasumber kita yang mulia. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Kabar wa baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali mendengar bahwa guru-guru kita sehat selalu mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu taala. Para pemirsa sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak e, panjang kalam, mari sama-sama kita membahas tentang Lailatul Qadar. Pada kesempatan yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Mekarom Muhtarom Bapak Ki Haji Ahmad Zubair Dasuki Dipersilahkan guru Bismillahirrahmanirrahim Sahabat taqwa rahimakumullah Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiah ya Di bawah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya sampai akhir Amin, ya, Amin. ya Rabbal Alamin Amin. Amin. Berbicara masalah Lailatul Qadar, kalau kita tinjau dari segi arti Al Qadar ini bisa mempunyai arti asyarab, as artinya kemuliaan. Juga bisa berarti at-ta'zim, pengagungan. Namun ada kata yang lebih dekat dari Al Qadar yaitu takdir uh, dan kodok. Hmm. Mengapa disebut asyarab? As atau -ta zim takdir dan kodok, karena Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam keagungan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan, menakdirkan segala sesuatu yang akan terjadi pada tahun itu, meliputi segala sesuatu perkara yang penuh dengan hikmah dan saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian kepada para malaikat pencatat dari Lauhil Mahfuz tentang apa-apa yang akan terjadi pada tahun itu baik berupa rezeki berupa umur berupa kebaikan berupa kejelekan dan segala semua apa yang terjadi di alam dunia ini dan ini tentunya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam dalam surah Ad-Dukhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan keberkahan dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pihak dan pada waktu itu Yufraqu kullu amrin hakim dijelaskan segala macam urusan yang penuh dengan hikmah. Nah oleh karena itulah Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk berupaya semaksimal mungkin agar bisa bertepatan atau menemui yang disebut dengan Lailatul Qadar. Baik, Guru. Tadi ada ayat yang Guru sampaikan terkait dengan Lailatul Qadar. Sebenarnya asbab nuzul dari Lailatul Qadar ini apa, Guru? ya? Baik. Asbab nuzul dari Lailatul Qadar di mana dalam sebuah tafsir itu dijelaskan. Berawal dari di mana Rasulullah SAW mendengar cerita tentang seorang bani Israel di mana orang tersebut kiamul lail sepanjang malam selama seribu bulan. Dan di siang harinya dia berjuang menyampaikan kebenaran, membela kebenaran, mempertahankan kebenaran. Ya dalam kurung di sini jihad. jihad. Malamnya berjihad, siangnya juga berjihad. Berjihad untuk Allah, berjihad untuk umat dan untuk agama. Mendengar hal ini pataajjaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Israili. Rasulullah merasa takjub, merasa heran mendengar seorang israel melakukan hal itu alfa syahrin 1000 bulan. bulan. Nah, dengan sebab itulah maka Allah menurunkan satu ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. syahr. Ay Lailatul Qadri li ummatika ya Muhammad khairun min alfi syahrin lidzalikal israili allazi alhamala silah alfi syahrin. 1000 bulan yang dilakukan oleh orang Israel itu tadi lebih baik bagi kamu ketika kamu mendapatkan Lailatul Qadar. Qadar. Karena itu lebih baik daripada seribu, seribu bulan. bulan gitu. Jadi Luar biasa, turun surah Al-Qadar ya. karena hmm. ta'ajjab Rasulullah Isra ini Tadi sudah kita banyak mendengar tentang uh, sebagian keutamaan Lailatul Qadar. Sebenarnya uh, secara luas keutamaan apa saja guru yang bisa uh, kita hmm. dapatkan dari Lailatul Qadar. Saya beri kesempatan kepada guru kita uh, guru Haji Sohibul Hidayah RS dipersilahkan guru terkait dengan makna dengan keutamaan Layat al qadar sebenarnya dari surah al qadr itu sendiri dua kita bisa dapat setidaknya itu ada empat ya pertama dikatakan inna anzalna hu berarti menunjukkan bahwa keutamaan Layat al qadar pertama adalah malam diturunkannya quran al quran untuk Baik. pertama kali kemudian juga yang kedua Laitun Qari min kedua adalah lebih baik daripada seribu, seribu bulan. bulan. Artinya siapa saja yang beribadah ketika malam hari itu maka pahalanya lebih baik dari seribu bulan atau dikonversikan selama 83 tahun 4 bulan. Yang baik. ketiga, utamaannya tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim. Arti malam di mana turun para malaikat dengan membawa membawa atau mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam itu juga yang membawa takdir manusia untuk satu tahun ke depan. Kemudian juga salamun ya hatta matlail far bahwa keempat keutamaan dan malam tersebut adalah malam yang penuh kesejahteraan. Artinya pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dan menjadikan sesuatu melainkan hanya kebaikan-kebaikan, keselamatan-keselamatan. Bahkan sampai dikatakan la rujuk syaitanuha hatta yudi Pada malam itu bahkan setan tidak bisa keluar untuk menggoda orang beribadah pada malam hari sehingga terbit fajar, sehingga pagi harinya. Dan juga utamanya lain, Layatul Qadar menjadi malam ampunan. Sebagaimana yang dikatakan disabdakan oleh Baginda Rasulullah wasallam, man koma qadri imanan wahdi saban ma Siapa orang yang beribadah pada malam hari malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tercontoh begitu banyak keutamaan yang Allah berikan di Lailatul Qadar. Nah, namun pertanyaannya, sebenarnya Lailatul Qadar itu terjadi kapan, Guru? Supaya kita bisa siap-siap ya, di uh, Ramadan ini, apakah di tanggal-tanggal gajil selama satu bulan atau hanya di sepuluh terakhir? Iya. Kalau ditanya kapan terjadinya Lailatul Qadar, ini bisa kita ambil bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Betul. Dan diturunkannya Al-Qur'an itu adalah pada bulan Ramadan. Ramadan. Artinya Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Ramadan. Yang menurut dari banyak keterangan hadis-hadis dari para sahabat di situ dijelaskan terjadinya Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan dan dalam 10 akhir Ramadan itu nanti ada lagi yang merinci pada malam-malam ganjil. Nah, Lailatul Qadar itu terjadi kepada seluruh umat. Khususnya umat muslimin umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu terus menerus terjadi sampai hari kiamat sebagaimana dijelaskan oleh Abu Dhar radhiyallahu an di mana Rasulullah menjawab atas pertanyaan dari Abu Dhar Ya Rasulullah akhbirni an Lailatul Qadar. Ya Rasulullah tolong berikan aku kabar, berikan aku tahu tentang Lailatul Qadar. Am hiya fi Ramadan am Apakah Lailatul Qadar itu terjadinya pada bulan Ramadan atau pada bulan selainnya? Qala Rasulullah menjawab, "Bala hiya fi Ramadan." Iya, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian Abu Jar melanjutkan, "Takunu ma'al anbiya'i ma kanu." Fa rufi'at amhiya ila yaumil qiyamah. Kata Abu Dhar, Lailatul Qadar itu bersamaan dengan para nabi. Dimanapun dia berada. Secara otomatis kalau nabinya itu wafat, maka Lailatul Qadar itu akan diangkat juga. Atau Lailatul Qadar itu terjadi sampai hari kiamat. Rasulullah menjawab, bala hiya ila yaumil qiyamah. Ya. Bahwa Lailatul Qadar itu terus terjadi sampai hari kiamat. hari Makanya sangat rugi kalau kita diberikan umur sampai 10, 20, 30 sampai 60 tahun, satupun Lailatul Qadar tidak ada yang bertepatan dengan kita. Nah, ini tentunya sebuah kerugian. Makanya Rasulullah menegaskan carilah sekuat tenaga Lailatul Qadar itu. Terutama di malam-malam terakhir. 10 akhir dengan cara masing-masing apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Menarik sekali Guru ya. Hmm. E, namun dari penjelasan e, Guru Bapak Kiai Haji Ahmad Zubair tadi bahwa seolah-olah Allah itu merahasiakan malam Lailatul Qadar. Hmm. Saya ke Guru Sohib, gimana Guru? Mengapa seolah-olah hmm. begitu Allah itu merahasiakan Lailatul Qadar? memang banyak sebab ya atau faedah yang bisa kita dapatkan kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan terjadinya malam Lailatul Qadar. Dalam hal ini yang saya lihat setidaknya ada dua faedah besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar? Yang pertama untuk dalam rangka untuk memperbanyak kebaikan kaum Muslimin, karena orang yang bersungguh-sungguh ingin mencari Letol Qadar dan dia tidak tahu kalau malam Letol Qadar terjadi kapan waktunya, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk menjadikan malam-malam Ramadan untuk beribadah kepada Allah SWT tanpa melihat waktu. Sehingga dia benar-benar menjadi orang yang menghidupkan siap malam. Karena kalau malam layatul Qadar seandainya bisa dipastikan waktunya. Bisa jadi kita umat Islam khawatir ya. Beribadah sungguh-sungguh hanya malam hanya itu. Malam itu saja. Sementara nanti malam-malam selanjutnya tidak kita bersungguh-sungguh pada melakukan ibadah karena itu dilasakan ini sebenarnya supaya menjadi kesempatan bagi kita mendorong semangat kita agar kita bisa maksimal beribadah selama bulan Ramadan. Maaf. Itu diantara faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kenapa Allah rahasiakan Laitul Qadar? Kedua, sebagai bentuk ujian kepada kita. Allah ingin melihat siapakah di antara hamba-hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT atau siapa di antara mereka yang malas. Karena itu Laylatul Qadar ini ya kita harus kita jadikan ya momentum ya artinya ya kesempatan bagi kita untuk bisa ibadah secara maksimal tanpa kita melihat waktu. Itu. Saya semakin tertarik dan saya yakin Para pemirsa dan sahabat takwa yang dimuliakan Allah, semakin ingin mendalami sebenarnya ketika terjadi Lailatul Qadar, situasi kondisi saat itu seperti apa? Nih? Saya ke Guru Zubair barangkali. Baik, sahabat takwa rahimakumullah. Bagaimana saat itu suasananya ketika terjadinya Lailatul Qadar? Di dalam sebuah tafsir dijelaskan tanah zalul malaikah wahum suka nusidrotil muntaha. Malaikat-malaikat itu turun berbondong-bondong dan itu termasuk malaikat yang uh, berada di sidrotul muntaha. Ma'a Jibril dan bersama-sama dengan malaikat Jibril. Wa ma'ahu arba'atu alwiyah. Dan bersama uh, turunnya malaikat itu membawa empat apa panji, nih, panji, panji, empat panji. Payun sabuliwaun ala kubrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Satu liwa diletakkan, ditancapkan di atas kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwaun yun sabu pi baitil makdis. Yang satu diletakkan di baitil makdis. Waliwaun ala zohri masjidil haram. Satu panji. Panji itu diletakkan di Masjidil Haram waliwaun ala zohri turisina dan satu panji diletakkan di turisina atau di Bukit Sinai. Sinai. Nah, apa yang terjadi ketika tanah Zalul Malaikah wa umsukanu sidrotil muntaha? Pada waktu itu bagi seorang yang memang betul-betul ingin memanfaatkan lailatul qadar dia akan merasakan sebuah ketenangan, sebuah kenyamanan baik dalam rasa pribadi maupun dalam melaksanakan ibadah. Jadi ketenangan itu sulit untuk bisa dibayangkan. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada satu jengkal bumi pun yang tidak diturun yang tidak dihuni oleh para malaikat, malaikat. sebagaimana tadi guru kita ya, dipadeti oleh para, para malaikat, malaikat sehingga disebut abdoik, itu sempit, sempit bumi ini karena penuh dengan para malaikat. Salamun. Nah, para malaikat itu menyampaikan salam keselamatan, salam kesejahteraan, salam ketenangan hatta matla'il fajar sehingga sampai terbit matahari. Nah, kejadian itu semenjak turunnya para malaikat sampai berakhirnya Lailatul Qadar la yad obaitan pihi mukminun tidak ada satu rumah pun yang ditinggalkan oleh malaikat selama itu mukmin dan mukminah illa dakhalahu kecuali malaikat semuanya masuk baik para pemirsa sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin menarik eh, sehingga kita bisa melihat dan mengetahui situasi kondisi saat terjadinya Lailatul Qadar. Namun yang jadi pertanyaannya apakah semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah pahala ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang tahu Lailatul Qadar dengan yang tidak tahu apakah sama nilainya? Saya ke guru Sohib. Yeah terkait pertanyaan tadi memang hal ini dijelaskan pernah dijelaskan dibahas dalam sebuah kitab yang yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari ada pertanyaan seperti itu terkait masalah itu ada dua pendapat ada dua perbedaan pendapat di mana pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang beribadah pada malam Laitul Qadar dan sementara dia tidak tahu bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengetahui kalau malam itu adalah Lailatul Qadar pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang mereka jadikan sebagai pegangan yaitu sabda Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW bersabda Man yakum laylatal qadri fayuwafiquha imanan wahtisaban kufirolahu ma taqaddama min janbih. Jadi siapa orang yang beribadah, beribadah bertepatan pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap Allah, niscaya akan diampuni segala dosa yang lalu. Nah, menurut Imam Nawawi, beliau menjelaskan bahwa makna fayuwafiquha ini bukan makna arti mananya artinya mengetahui bukan hanya sekedar bertepatan. Memang secara makna harfiah itu makna faywafaq itu bertepatan. Siapa orang yang beribadah malam hari malam Qadar bertepatan. Ya kan? Tapi beliau situ mengartikan bahwa maknanya bukan sekedar bertepatan tapi juga mengetahui. Maka dari demikian dengan demikian bahwa orang yang beribadah tapi dia tidak tahu kalau malam Lailatul Qadar maka tentu pahala tidak sama dengan orang yang Tau. mengetahui. Ada pun pendapat yang kedua mengatakan bahwa mereka tetap akan mendapatkan pahala yang sama. Meskipun tidak tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan juga pendapat ini berdasarkan pada hadis yang barangkali sudah sering kita apal. Yaitu, Man koma Laylatul Qadri imanan wahtisaban kufir firahu mihwal Jadi, Pak, ada perbedaan redaksi ya. Secara makna memang hampir sama. Cuman di sini hadis ini hanya Pak, bersifat umum man koma Jadi, siapa saja kan? Berarti mananya siapa saja yang beribadah pada malam itu tanpa dijelaskan apakah waktu dia beribadah itu bertepatan dengan Lailatul Qadar atau tidak. Tahu atau apa mengetahui yang penting apa? Pada malam Lailatul Qadar ketika dia beribadah maka insya Allah dia akan mendapatkan padilah daripada keutamaan Lailatul Qadar. Itu. Baik para pemirsa sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semakin dalam kita mengetahui tentang Lailatul Qadar semakin menarik sekali. Namun kita dibatasi oleh durasi E, singkat mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan oleh para narasumber, guru. disilahkan. Ya, e, berkaitan dengan bagaimana kita agar menemukan lailatul Qadar. Ini sebetulnya bukan ujug-ujug langsung sepuluh akhir, kita itikaf, kita tadarus. Lebih jauh dari itu sesungguhnya kita sudah harus mempersiapkan diri dari bulan Rajab Syakbat. Hmm sesuai dengan hadis Rasulullah, Allah mabariklah nabi rajab wa sya'ban wa Ramadan. Rajab syahrullah. Apa yang harus kita kerjakan pada waktu bulan Rajab itu? Apa yang Allah senangi? Dan di situ Allah sangat senang dengan orang-orang yang bersodakoh. Yang rizkinya bisa dirasakan oleh orang lain apalagi yang membutuhkan. Kemudian ketika syaban apa itu yang harus kita lakukan? Sehubungan dengan disebut sebagai bulan bulan Rasulullah Maka Rasulullah tidak banyak berpuasa di bulan lain kecuali di bulan Syakban ya. Nah dari situ kita harus ikutin terus sampai masuk bulan Ramadan Itulah kita akan menuai segala macam fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan Maka kalau boleh saya sebut Rajab Syakban itu adalah dua guide yang akan mengantarkan kita ke Ramadan Aduhan. Mungkin itu aja tambahan Terima kasih ya. Guru, silahkan Guru E, sebagaimana kita tahu bahwa di, salah, di antara kota mana qadr ini kan bahwa malam Qadar ini adalah salah satu keistimewaan Keistimewaan besar yang hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW Oleh karena itu dengan istimewaan ini tidaknya kita sebagai umat Islam tidak berkecil hati Dengan diberikannya umur-umur yang pendek Kalau umat-umat dahulu Allah berikan umur yang panjang sehingga mereka bisa beribadah pada lebih lama, lebih banyak mendapatkan pahala. Sementara kita Yang hanya dibatasi umur antara 60 sampai 70, maka dengan adanya Laitul Qadar ini, maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW bersyukur. Ya Ini anugerah yang luar biasa yang Allah anugerahkan, karena itu tinggal bagaimana kita memanfaatkan sebaik mungkin, terutama 10 hari yang terakhir, Ya karena memang itu yang banyak disampaikan oleh para ulama malam yang kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar tahara lailatul qadri fil witri minal asril awakhir min ramadan cari ulama Qadr malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir Ramadan Para pemirsa, sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa apa yang telah dijelaskan, dipaparkan oleh narasumber kita, guru-guru kita yang mulia. Namun sayangnya karena durasi yang terbatas, kita harus mengakhiri sesi tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi dijelaskan, disampaikan, dipaparkan oleh guru-guru kita, kita semua mendapatkan kesempatan untuk menjumpai Lailatul Qadar. Kami sebagai host dan para narasumber dan semua kru yang bertugas hari ini mohon undur diri jangan lupa like komen dan subscribe channel ini dan follow akun media sosial kami hadanallah wa ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh